pasca kerusuhan dan drama penyanderaan yang terjadi di rutan Salemba cabang Makobrimob Kelapa II Depok yang menyebabkan 5 orang anggota Polri gugur, kini 5 anggota tersebut mendapat kenaikan pangkat luar biasa. Salah satunya adalah Bribtu Luar Biasa Anumerta Syukron Fadli. Tim dari Divisi Humas Polri didampingi dengan jajaran Polres Kebumen bersilaturahmi sekaligus menyampaikan rasa bela sungkawa kepada keluarga korban dari Bribtu Luar Biasa Anumerta Syukron Fadli di rumah duka yang terletak di Desa Ngasinan, Dukuh Krajan, Bonorowo, Kebumen, Jawa Tengah. Trianto yang merupakan ayahanda dari Bribtu Luar Biasa Anumerta Syukron Fadli merasa sangat kehilangan almarhum yang baru saja melaksanakan tugas di Densus 88 Polri selama 1 bulan. Mengungkapkan ini sangat berat gitu. Jadi sebagai orang tua ya sangat bangga sekali gitu. Bagi saya gitu, kedua orang tuanya gitu, tuanya istrinya lagi senang-senangnya anaknya jadi polisi gitu kan, ya kedua orang tua kan lagi senang, orang baru 1 bulan kerja kok udah diperlakukan kayak gitu, gitu aja. Dan kesalahan itu masyarakat begitu agar tidak takut dengan aksi-aksi teroris. Ya itu terserah yang inilah, tidak hukum yang berlaku. Diharapkan pada teroris ini agar diberikan hukuman seberat-beratnya. Iya. Itu. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.